Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans High Job Lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat High Job Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken. Di sini pembahasannya dibikin heboh, para fans High Job dibuat geram lihat postingan ini. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat High Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Para fans High Job dibuat geram melihat postingan ini, apalagi para fans yang pro dengan High Cover ya. Di sini mereka melihat postingan Rangga Ajob bersama Caitlin di acara Budi Doremi kemarin ya. Terlihat di sini Rangga Ajob sangat mesra sekali dengan sosok Caitlin. Apalagi ketika Rangga Ajob membisikkan sesuatu kepada Caitlin, banyak sekali ya komentar-komentar pedas yang diterima Ajob dari para fans High Job. Dasar tangan gatel, gak mau diam. Lagi puasa aja masih nyelonong kesana kesini. Nah tentu saja ini salah satu komentar pedas ya buat Rangga Ajob. Nah dan ketika melihat tangan Caitlin juga menyentuh Rangga Ajob, sontak saja hujatan demi hujatan pun datang kepada Caitlin. Dasar cewek gatal, udah tahu pacar orang masih dideketin. Antusias para fans High Job bukannya senang melihat hal ini ya, tapi mereka sangat kecewa sekali dengan Rangga Ajob. Nah ada salah satu fans High Job yang sangat geram melihat postingan ini. Di sini ada Evawati. Kita bubar saja, katanya. Wah, bubar apa ya sahabat? Bubar barisan jalan apa gimana nih? Kalau bubar mendukung High Job jangan ya, karena di sini Heiko van der Vecken masih membutuhkan kita semua. Karena di sini seperti yang kita ketahui, Heiko van der Vecken ini adalah salah satu public figure yang sangat dicintai oleh para fansnya. Sudah baik hati, ramah tamah, dan juga sering membagikan postingan-postingan atau kabar bagi kita semua para fans High Job. Itu adalah salah satu poin yang mana para fans sangat senang dan menyukai Heiko van der Vecken. Nah jadi jangan bubar ya, ya guys ya, kita dukung terus High Job apapun yang terjadi. Mudah-mudahan saja kedepannya ada kabar baik buat kita semua para fans High Job, yang mana walaupun sekarang Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob tidak bersama, tapi kita doakan mudah-mudahan kedepannya High Job akan bersatu kembali. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan
Jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat High Job Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.